Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bumbu Dapur Elsinta TV. Ketemu lagi bersama saya Devi Maharani di acara Masak-Masak. Acara informasi seputar tips-tips masakan dan cerita-cerita seru teman-teman saya. Lagi nyantai, lagi kumpul sama keluarga. Nonton saya terus sama teman-teman kece saya sampai di segmen ketiga ya. Biar lengkap dan biar memastikan resep yang akan di-share di segmen 1 dan 2 itu endes atau enggak. Sebelumnya kita panggil dulu teman saya, kurang lebih berapa tahun ya saya kurang lebih nih, 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan beliau dan hari ini berkesempatan ketemu lagi di acara Bumbu Dapur dan langsung nagih gimana resep-resep masakan andalan keluarganya. Saya panggil langsung teman sayanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Komandan, kenalkan saya Devi. Ibu siapa ya? Yuce Trisia. Ibu Yuce, ini dia teman SMA saya, Yuce Trisia, yang mau berbagi resep andalan keluarga. Jadi ini katanya makanan favorit yang Dev, gampang bikinnya gitu ya. Dev, ini enak gitu katanya ya. Benar ya Yuce ya? Saya langsung loh manggilnya aja Yuce. Nggak pakai ibu, nggak pakai teteh, nggak pakai dede. Karena kita seumuran. Cuman beda nasib aja, dia cantik, aku lebih cantik. Ya, boleh ya? Oke. Okay. Langsung aja Yuce, kita mau bikin apa nih hari ini? Ini namanya spicy tofu. Spicy tofu. Oke, okay. Langsung aja ya bahan-bahannya yang Yuce biasa pakai. Jadi jangan diumpetin. Oke. Okay. Semuanya harus disebutin ya Yuce. Iya, iya. Oke, okay. Apa aja? Ada minyak goreng. Oke, okay, minyak gorengnya ya. Ini kita gak perlu banyak loh teman-teman minyak gorengnya ya. Terus? Terus ada paprika. Oh iya, ini paprikanya ada warna merah, kuning, hijau. Dipotong dadu. Ya, ini kalau paprika satu paling ini seperempat gitu ya. Iya, kurang lebihnya ya. Oke, terus ada bawang bombay. Ada bawang bombay. Ini berapa buah? Separohnya aja sih. Separoh aja bawang bombaynya dipotong kayak gini teman-teman. Terus ada ini tepung bumbu. Oh, ini tepung. Oh, ini tepung bumbu ya, teman-teman. Oke, nanti dipakainya seapa? Ditaburin aja secukupnya buat ngegoreng tofu. Itu tandanya Yuce ibu-ibu, Yuce bukan chef ya. Oke, lanjut. Ini ada tofu yang udah diiris. Tofunya udah diiris nih kurang lebih 2 cm, 1 cm setengah ya teman-teman. Dipotongnya ya kurang lebih ya. Oke, terus biar nggak hancur. Apalagi udah semua belum? Terus ada belum. Ini. Apa namanya? Kecap asin, terus ada saus teriyaki sama saus tiram. Oh, teriyaki, tiram, sama kecap asin. Kecap asin. Ini air mineral pastinya, yang terakhir katanya ini wijen. Bubuk wijen sama rawit biar pedas. Udah semua? Udah. Oke, berarti nyalain kompor, kita masukin minyaknya. Cukup minyaknya segitu? Tambah dibanyakin ya. Lagi atau tambah? Cukup. Oke, kita nunggu panas dulu. Ini makanan yang paling suka siapa? Ini karena di keluarga itu ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Oh, beragam jadi, ya. Oke. Okay. Jadi sekarang ini menu yang untuk anak-anak yang udah dewasa. Yang udah besar atau yang udah dewasa. Yuce ini adalah ibu dari dua orang putra dan dua orang putri. Tiganya udah dewasa. Iya. Yang dua dewasa, satu remaja. Okay, remaja. Satu anak-anak. Oh, satunya anak-anak. Jadi ini tiga orang penyuka makanan tofu, spicy tofu ini ya. Oke, okay. Biasanya ini dimakan buat pagi, siang, atau buat makan malam Yuce? Enaknya malam sih. Oh, enaknya makan malam. Kalau Devi itu makan pagi nasi sama tahu, siang nasi sama tahu gak masalah juga. Malam itu lagi gak masalah loh Yuce. Okay, udah panas belum nih? Udah lah ya? Udah, boleh ya? Jadi apa dulu? Ini dulu, ditaburin. Oh, tepung bumbu? Iya, tepung bumbunya ini. Sendoknya? Apinya api sedang atau api besar? Api kecil aja deh. Api kecil aja ya. Karena ini tofu, jadi baiknya memang nggak dibulak-balik ya Bu Yuce ya.
Ya nunggu agak kering, coklat. Baru dibalik. Jadi sebalik aja, nggak mesti kayak tahu biasanya kita bisa bolak-balik tuh. Oh, iya. Kalau ini enggak ya, karena takut hancur. Jadi kita tunggu kurang lebih berapa lama biasanya sampai dianggap itu kuning dan layak dibalik tofunya. Ya kurang lebih ya 1 menit ya. Kurang lebih 2 menit ya. Jadi apinya, tapi teman-teman apinya api kecil, kita tungguin ya sampai kita lihat sampai golden gitulah ya katanya. Ini nih yang namanya golden brown gitu ya. Golden. Ini cantik ya. Enggak pecah-pecah. Sempurna. Ini kalau kita beli toko segini kurang lebih 2 kaliannya ya. Dua. Kayak gitu ya. Oke, terus kita matikan dulu ya. Matikan kompornya. Oh, Yuju mau sekarang teman-teman mau mulai mengolah tofu yang udah digoreng. Disatukan dengan bumbu-bumbu yang tadi, benar enggak? Iya, betul. Oke. Masukin minyak baru. Oke, dikit aja. Cukup. Kita nyalain ya. Dulu. Oke. Suka masih. Apinya kecil aja. Oke, apa dulu? Baru bawang bombay dulu. Oke, bawang bombay dulu. Kita deketin ya. Banyak temennya ya, gengnya banyak ya. Berwarna-warni. Bendera apa yang merah kuning hijau tuh? Jamaika. Oh iya. Benar ya? Berarti rawitnya sekarang atau nanti? Rawitnya sekarang. Ya. Oke, saya masukin rawit ya teman-teman. Kalau yang suka pedes tergantung selera berapa banyaknya ya. Yang... apa nih sekarang? Saus-saus ya. Ini ya, ada, yang mana aja boleh ya? Boleh. Ini pertama, apa nih Bu? Ini tadi ada saus itu ya, teriyaki ya. Tuh berarti teman-teman ini kurang lebihnya 3 sendok teh. Terus soy ini, asin ya, kecap asin. Tadi apa? Tiram ya? Tiram. Wangi. Aku langsung siapin piring saji. Baru kita kasih air. Baru dimasukin tofunya. Tunggu sampai mendidih dulu ya. Udah mendidih, baru dimasukkan tofu. Tofunya. Ini gak pakai lama kali ya, yang penting bercampur aja ya. Okay. Biar rasa si saus-saus atau kecap-kecap tadi nyampur ke tofunya ya. Udah, langsung kita pindahin ya. Matiin kompornya.
Ini langsung ditumpah kayaknya ya Bu ya. Ya kan, silakan Bu. Coba sini. Oke, butiran salju. Salju, benar. Butiran salju di antara kolam gangga. Aduh, apa sih? Oke. Gak sabar pengen nikmatin ini, Ibu nanti sama nasi. Iya, siap. Teman-teman Bumbu Dapur, ini dia apa namanya, Bu? Spicy Tofu. Spicy Tofu ala keluarganya Yuce. Sama saya Yuce dan bersama Devi Maharani, nggak kebolak nggak apa-apa ya. Iya, kebolak balik. Kali ini mau bikin minuman yang segar. Mm-hmm. Bener ya. Mm-hmm. Dan kali ini yang paling suka katanya bapaknya anak-anak alias suaminya Teteh Yuce. Bener lagi nggak? Mm-hmm. Bener, yeah. Iya aja lah Yuce mah katanya. Oke, mau bikin apa sih Bu? Namanya es sirup sekam. Sekam itu kalau orang Sunda mah bilangnya tuh dari padi yang dibakar gitu, jadi sekam, jadi buat pot, buat tanaman. Kalau ini bukan? Bukan. Bukan. Itu singkatan. Dari? Dari selasih, kolang-kaling, sama melon. Oh, sirup sekam itu singkatan loh teman-teman. Selasih, kolang-kaling, sama melon. Luar biasa ya ibu ini diam-diam ternyata iseng membuat singkatan-singkatan. Sok atau apa aja bahan-bahannya kasih tahu teman-teman Bumbu Dapur kali ini. Iya, itu ada air putih. Air putih, oke. Okay. Terus ada melon yang udah diserut. Oh, udah diserut nih atau dikerok ya teman-teman. Ya, melon ini melon orange ya? Orange, iya. Iya, ya, kan ada tapi melon yang hijau kan? Hijau bisa. Oh, hijau juga boleh, oke. Okay. Terus ada selasih yang udah pastinya direndam ya, pakai air panas. Ada sirup, sirupnya warnanya boleh apa aja. Oh bebas, nggak mesti merah. Mm-hmm. Oke, terus sama? Sama kolang-kaling. Kolang-kaling pastinya dan jangan lupa karena ini es, mm-hmm. jangan lupa es batu. Es batu. Dibuatnya nggak usah kasih tutorial, pasti udah pada tahu, bener ya. Sok atuh gimana, coba langsung dicampur-campur aja. Pertama itu selasihnya dulu ya. Paling bawah selasih. Ke sebelah juga selasih juga kali ya Bu ya. Oh, iya. Jadi kita bikin dua. Mm-hmm. Ibu jangan bikin buat sendiri loh Bu. Devi mau, Ibu mau. Iya, lupa ya. Oke. Okay. Terus ini dulu deh. Kolang-kalingnya. Devi mau berapa? 5. Saya penyuka kolang-kaling. Oh iya. Iya. Kan kolang-kaling juga katanya bisa mengatasi asam urat atau bikin asam urat sih? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Teori yang mana nih yang benar ya? 3, 2 lagi. 4, 5. Oke. Terus melonnya. Melonnya. Manis nih warnanya. Iya. Melon warna ini tuh relatif. Biasanya dipastikan manis biasanya. Kan biasanya kita tahu yang hijau. Betul. Tapi sekarang yang ramai dibudidayakan juga melon warna ini loh Bu. Oh iya? Iya. Terakhir sirup. Nah, ini kalau sirup. Kalau ini kan sirupnya koko pandan ya kayaknya ya? Iya. Ya. Tapi kalau kita pakai sirup rasa lain juga gak masalah ya Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu sih kata Ibu Yuce atau Yuce ini selera. Tapi yang pasti campurannya ada melon, ada selasih, sama ada
kolang kali. Kayak udah manis deh ini. Oke. Lalu dimasukin. Kasih air. Oh, diaduk-aduk juga dulu dong ya, tetap ya. Oke. Okay. Dicampur jadi kelihatan itu. Iya, benar-benar. Sisain tempat buat es batu. Sisakan space buat es batu dan hatiku pokoknya ya. Kalau terlalu penuh nanti nggak muat ya. Iya benar. Oke. Okay. Ya baru es batunya. Ini mau airnya dingin, langsung dingin juga bisa. Boleh sih ya, jadi nggak usah pakai es batu ya. Dan ini cocok banget ya teman-teman. Kalau teman-teman pas buat buka puasa, iya. Atau kan biasanya arisan atau kumpul keluarga itu pas makan siang ya. Jadi kalau ini dikeluarin biasanya paling cepat habis, ya kan duluan ya. Kita angkat, kita pamer sama teman-teman Bumbu Dapur Resinta TV. Ini dia apa namanya? Es sirup sekam. Es sirup sekam ala keluarganya Yujit. Akhirnya nyampe juga di segmen yang paling favorit di mana saya harus mencicipi masakan para ibu-ibu yang sudah masakin saya. Dan kali ini bukan ibu-ibu tapi teman saya yang masak. Namanya Yuce, jadi saya harus cobain masakannya. Saya udah dijapriin sama teman-teman loh. Tapi kalau nggak enak bilang aja jujur gitu kata teman-teman Yuce. Kita cobain ya, tofunya lihat nggak ada satupun dari tofunya yang hancur. Teman-teman tak warnanya coklat sempurna. Ini tadi kalau kata Yuce ini kayak makanan di restoran ya. Ala-ala ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya cobain ya. Silakan. Rasa pedesnya enggak? Apa ya, saya ngomongnya ini enak banget, pas manisnya pas, asinnya pas, pedas karena saya gigit cabai rawit, dan ini pas banget dimakan sama nasi. Jadi teman-teman, bikin deh masakan ini, tofunya ini saya nggak pakai bohong, approve Devi. Dan Brenda juga pasti saya yakin 100% ini approve, karena ini enak banget. Gak malu-maluin kalau disajiin pas lagi kumpul sama keluarga. Yuce, sebelum nyobain yang ini, saya habisin dulu bentar ini ya. Oh iya, silakan. Rasanya manisnya pas deh, asinnya pas, pokoknya gurihnya pas. Oke, kita akan lanjutkan makanan berikutnya alias minuman. Tadam, kamu gak mau nyobain? Ayo. Bosen ya? Es sekam. Biar ada temennya. Saya pikir tadi sekam itu ya, buat teman-teman pencinta anak ijo pasti tahu ya, sekam itu buat pot teman-teman anak ijo tumbuh subur. Ternyata sekam singkatan dari? Selasi, kolang kaling, melon. Melon. Bismillahirrahmanirrahim, saya cobain. Gak mesti diceritain lagi ya, segar. Ya tadi selasinya lihat ini udah langsung setengah gelas loh teman-teman, dan cocok ketika saya tadi makan sama tofu. Ini enak banget, saya mau konsentrasi makan tapi saya akan biarkan Yuce teman saya bercerita tentang aktivitasnya. Ibu kenalin siapa ibu, suaminya, anaknya, aktivitasnya saya makan. Oke? Okay? Aduh. Aduh pokoknya ya. Yuk. Ya, saya Yuce Trisia, teman dari Devi Maharani. Terima kasih, diakui sebagai teman. Lanjut. Iya, suami saya dinas di mana nih? Dinas di salah satu institusi negara lah ya pokoknya. Terus?
dan saya ibu dari 4 orang anak. Anak pertama perempuan? Anak pertama perempuan, kedua. Usia... Oh nggak usah ya, oh, boleh usianya. Dia mau mendeklar bahwa ya putrinya nih, saya langsung aja, yang pertama tuh umurnya 22, bulan depan itu 23, benar ya? Insya Allah. Mara. Insya Allah, amin. Terus yang berikutnya lagi kuliah, yang nomor 3 yang remaja SMA. Namanya yang SMA? Afzal. Dan itu laki-laki. Lalu yang kecil, terakhir Atala SD. SD itu pria atau laki-laki juga. Jadi ibu ini 4 orang anak, anaknya sudah dewasa, lihatlah tampak lebih muda, ya kan? Apa nih aktivitasnya ibu sehari-hari, ceritain dong sama teman-teman bumbu dapur. Ya sama sih sama ibu-ibu yang lainnya ya. Apa namanya? Ngurus keluarga. Nyiapin bekal suami ke kantor, terus juga bekal anak. Terus juga terjemput si kecil. Oh iya, gitu. Karena masih, masih SD ya, yang dia kalau yang SMA udah nganter jemput ya. Udah enggak. Oke. Okay. Sama ya kreasi ini aja sih, apa namanya, cari-cari menu baru. Oke. Okay. Sama ini ya. Bikin pernak-pernik. Ibu ini anak perempuan banget gitu ya. Pokoknya semua aktivitas perempuan beliau lakukan. Salah satunya adalah membuat pernak-pernik dan itu bikinnya sendiri. Ini bundunya lihat kece ya. Terus ada, itu jepitan ya Bu ya? Dan jepitan. Satu lagi ini sekarang nih katanya dia lagi suka bikin tote bag gini dari goni ya Bu ya? Iya. Dari goni, tapi ternyata kanvas, yang bikin ya? Gambar, oh kanvas ya benar. Yang bikin gambarnya ini? Putri pertama. Putri pertama, lucu ya teman-teman ya. Ini lagi promo loh ya, jadi nanti bentar lagi dijual dengan harga yang wow loh, enggak ya. Ini keren banget, ini salah satu, salah banyak aktivitasnya Yuce. Jadi enggak cuman, betul prioritas utamanya dapur dan putrinya, tapi ternyata Yuce juga tetap melakukan kreasinya, hobinya, salah satunya ini. Dan itu tuh, tuh ada jepitan. Biasanya ini udah mulai dijual belum ya? Oh belum. Belum, belum. Tapi ada rencana. Ada rencana ini, jadi lagi percobaan dan karena ini lagi percobaan jadi saya boleh minta kayaknya ya, nunggu dikasih lah ya, dipaksa lah ya. Oke, ini keren banget aktivitasnya. Ini kalau dibikin tuh pas kapan? Pas lagi senggang atau? Anak-anak itu bias, kalau ini pas senggang. Kalau untuk gambar ini mereka di waktu senggangnya, menurut mereka tuh ini me time-nya. Oh. Menggambar itu nikmat buat mereka itu. Termasuk mamahnya bikin pernak-pernik ini adalah nikmat. Me time-nya juga, jangan-jangan. Oh, gak jauh ya berarti ya dari mamahnya ke putra-putrinya. Salam ya sama teman-teman, sama putra-putrinya ya. Besok aku minta digambarin boleh kayaknya ya? Boleh. Boleh, ada syaratnya loh ya. Oke, lanjut lagi. Udah tahu aktivitasnya tadi ya dengan antar jemput, bikin masakan, terus punya kreasi sendiri juga, tapi saya belum nanya nih seputaran tips. Kita nggak mau rugi ya kalau ketemu sama Yuce. Sebenarnya masih panjang banget pengen diceritain tentang Yuce, tapi tips aja dulu deh. Kalau seputar tips tadi kita masak ya. Iya, masakan. Makan ini. Lagi. Silakan. Untuk tofunya itu sebelum digoreng itu ditaburi terigunya dulu, tepungnya dulu, tepung bumbu di atas minyak ya, supaya dia itu lengketnya itu merata ya, lebih merata. Terus tofunya dimasukkan, itu ditunggu sampai dia kecoklatan. Jadi jangan sering dibolak-balik atau diintip-intip dikit aja lah. Oke, okay. Jadi ternyata tadi pentaburan terigu tadi itu sebenarnya salah satu trik biar merata tingkat kematangannya dan gak lengket katanya, gak nempel dari tofunya. Oke, satu lagi dong Yuce, kasih semangat dong bahwa sama ibu-ibu yang di luar sana yang lagi berjuang buat keluarganya, biar semangat. Ada pesannya gak buat teman-teman? Iya, kita seorang ibu tentunya sebagai motor ya. Jadi dalam keluarga itu ibu yang memiliki emosi yang stabil, yang bahagia, itu tentunya akan menular ke suami dan anak-anak dalam keluarga. Dan yang sederhananya, kita cukup membuat menu masakan yang simple, dengan hati, tapi semuanya suka, senang. Tuh, dan kitanya bahagia, akhirnya juga menular sama teman-teman. Sama satu keluarga. That's nice, hatur nuhun pisannya Yuce. Sami-sami. Jangan kapok, mau direpotin, dimasakin, dan berbagi cerita. Oke? Okay? Insya Allah.
Terima kasih udah nonton saya dan teman-teman saya di Bumbu Dapur El Sinta TV. Terus nonton saya di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya di sini ya, cuy ya. Ya udah. Masih loh ya. Atuh.